Terus udah jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibn Abdillah alladhi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya rabbana alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis rizqi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu ladzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, bapak ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dicintai, serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, bisa menghantarkan nanti pada saatnya kita kembali ke hadirat Allah, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari suhul khotimah. Amin ya mujibah sa'ilin. Selawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih di bab zuhud. Zuhud ini sudah bolak-balik kita bahas, tapi belum habis hadisnya, jadi masih kita lanjutkan. Kita lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Malah kalau zamannya Nabi, zamannya para sahabat, seperti ini nanti yang akan kita baca, menampakkan kondisi yang amat sangat sederhana sekali. Kita saat ini masuk ke hadis yang ke-18. Muttafaq alaih, disepakati oleh seluruh para ahli hadis, sebuah riwayat dari Aisyah, istri tercinta beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qala, Aisyah berkata, tuwfiya itu kalau diartikan secara maknawi itu dimatikan. Wafat itu kan mati, tuwfiya diwafatkan atau dimatikan, aslinya kayak gitu. Tapi maksudnya meninggal dunia. Meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma fi baiti, kata Aisyah. Dan tiadalah di rumahku, nggih. Rumahku yang di Madinah itu, di sekarang adalah Masjid Nabawi itu, tidak ada di rumahku min syai'in, dari sesuatu. Jadi ketika Rasul meninggal itu enggak ninggalin Aisyah apa-apa. Ya uluhu, yang bisa dimakan, duka bidin bagi makhluk hidup mboten wonten nemanan. Aslinya duka bidin itu, kabid itu makhluk yang mempunyai jantung atau ya jantung, maksudnya makhluk hidup. Jadi gak ada panganan yang kena dipangan oleh makhluk hidup illa syatru sa'irin, kecuali sedikit gandum. Coba aja Rasul orang nomor satu di dalam Islam ini, ternyata kehidupannya sederhana seperti itu. Nanti kita ketemu juga yang kemarin saya ajarkan itu, begitu bangun tidur beliau gegerin ini ngecap anyaman tikar. Nabi kekasih Allah, pikirannya dicurahkan untuk kita.
saat beliau sudah mau wafat isuk mikir awak dhewe. Awak dhewe niku Masya Allah is aneh bin ajaib lek dibanding sama Rasul. Tapi beruntung hadirin, kayak apapun kita masih termasuk orang yang beriman kepada beliau. Oke. Percaya kepada beliau sekalipun kita tidak pernah ketemu dengan beliau. Ada sebuah riwayat, satu saat Nabi semacam uji kepada para sahabat, ya, tanya dalam arti ngajari. Kata Rasul, tahukah kau siapa orang yang paling apa beruntung itu, yang paling baik amalnya? Kata para sahabat, oleh jawab macam-macam ini. Yang pertama orang yang paling baik, yang paling beruntung ya para malaikat, wahai Rasul. Nabi tidak tampak terkesan membenarkan, menengahi. Akhirnya yang lain menjawab, ya para Rasul, wahai Nabi. Rasul juga tidak menjawab. Kalau begitu kami para sahabat. Nah, setelah apa ada yang menjawab kami para sahabat, Rasul baru menerangkan. Katanya Rasul, tuba liman yarani wa yu'minuni. Tapi cuma sekali tuba. Artinya tuba ini beruntung. Bejo. Bejo. Oh ya. Bejo itu bahasa Indonesia. Ya beruntung ya. Beruntunglah orang yang bisa ketemu aku dan beriman kepadaku. Ini kulit diwalikan celaka. Orang yang bisa ketemu aku tapi tidak mau beriman kepada aku, coba. Oke, Abu Lahab, Cagoloni, Abu Jahal, aku ketemu Nabi tapi bukan beriman malah musuh Nabi, celaka ya. Nah, yang dikatakan tuba itu ya para sahabat dan apa kaum muslim waktu itu. Beruntung orang-orang ini yang bisa ketemu atau paling tidak melihat aku dan dia beriman kepada aku. Cuma beliau mengatakan tuba satu kali. Kemudian beliau melanjutkan tuba. Tuba. Tuba sampai pentelu. Pentelu beruntungnya bukan hanya kuadratnya, pangkat tiga. Pentelu beruntung, beruntung dan beruntung. Liman lam yaroni wa yu'minu. Mudah-mudahan termasuk ulama panjenengan. Orang yang tidak pernah ketemu aku, tidak pernah melihat aku, tapi percaya kepada aku. Nah ini, urusan percaya itu sayangnya lah. Tipe kusuo kaya oleh wanyane. Tak percaya ya, tak percaya karena tidak ada hidayah. Nah maka mudah-mudahan hadirin, apa kita berharap iman ini bisa istiqomah sampai di akhir hayat. Iman iman kita ini, kewajiban kita ini menjaga iman ini. Jangan sampai leger, jangan sampai leleh, jangan sampai kendor. Hadirin harus selalu ingat. Di dalam surat Fusilat itu katanya Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Wong sing teguh imannya semata-mata mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhannya Allah roh. Kenceng banget dia tidak kolak-kolek. Ya tidak punya keyakinan kepada yang lain. Tidak pernah khurafat. Tidak pernah tatayur. Apa tatayur? Ya istilah lah. Orang yang meyakini sesuatu, lek ana sesuatu itu dadi ngene. Nggih. Misalnya tapi di kampung-kampung itu di orang tua masih berlaku dan itu dianggap biasa-biasa. Lek perjaen itu geceret nang omah wajar ban utama. Nah ternyata nih mereka tidak merasa bersalah, tapi sajane itu tatayur termasuk tatayur. Ada kerja-kerja apa di tengah jalan ketemu misalnya ular. Barang-barang sing nyeleneh ketemu anjing hitam.
dan lain sebagainya, wahai ilahi. Terus nah, keyakinannya itu yang merusak akidahnya. Kemudian biasanya melakukan apa saja yang dianggap bisa mengalihkan gila itu. Yang kayak-kayak gini ini yang dianggap tatoyur atau khurafat. Khurafat tidak boleh. Saya pernah dibully sama orang tua. Ajak makan pisang yang paling pinggir. Pisang gedang yang paling tepi, yang paling pinggir. Apa mbak? Boleh makan pisang yang paling tinggi, paling tepi. Bakalnya sering disisih Allah, di pinggir Allah. Coba keyakinan dia ini. Kita emang ngono, tapi ini apa? Mengganggu keyakinannya kepada Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya terjadi ini dan itu atas kehendaknya. Kalau memang terjadi musibah, bencana, bala, itu kehendaknya memang, tapi juga atas kesalahan kita. Dharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aydian nas. Jelas tanpa kesalahan di muka bumi ini karena salahnya manusia ini. Nah, saya kembali ya diri. Orang yang teguh imannya kepada Allah Ta'ala, terus imannya itu istiqomah sampai dia mati. Nanti boleh menjelang mati hadirin. Katanya Allah, Allah yang bilang, bukan hanya Nabi, tapi Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Malaikat berbondong-bondong. Karena kata-kata tatanazzalu itu bukan hanya satu orang. Kalau satu orang, nazala. Ini tatanazzalu berarti berbondong-bondong pada turun. Apa mendatangi orang yang mau mati itu. Mudah-mudahan nanti kita juga seperti itu, yang mau mati. Makanya wong lek apik niku lek meninggal dunia kan penglihatannya tuh ke atas nih. Itu hadirin, dia melihat suatu kejadian yang tidak pernah dialami selama dia hidup. Malaikat itu berbaris-baris, bukan hanya puluhan, ratusan ribuan mungkin. Jadi sepanjang matanya memandang malaikat luar biasa banyaknya. Termasuk ada malaikat apa, malaikatul maut, pencabut nyawa Israel itu. Ada juga malaikat yang didatangkan dari surga. Gila wong sing apik, sing mau mati wong apik. Dari surga itu ada yang membawa kafan. Ada yang membawa hanut. Hanut itu istilahnya minyak wangi yang paling wangi dari surga. Coba oleh api si urung swarga wis digawano barang dari surga. Jadi hadirin, kafan itu nanti setelah dicabut nyawanya oleh petugas apa pencabut nyawa, dikafani dengan kafan dari surga. Kayak apa? Ya monggo mati dhisik ben kita ben berdiri. Urung mati ya guys, ngomong belum ya. Terus dikasih uangnya nih oleh para petugas Allah, malaikat ini kemudian dibawa naik ke aras Sidratul Muntaha. Di hadapan Allah Ta'ala melintasi beberapa langit. Dari langit-langit yang dilintasi itu malaikat pada kagum yang menjaga langit. Jenazah sopo, mayit sopo, ambune kaya ngene wadeng. Sampai di hadapan Allah, Allah langsung bilang, aku wis ngerti. Sekarang kembalikan lagi ke jasadnya. Ruh yang dibawa tadi oleh Allah suruh bawa ke jasadnya lagi. Minha khalaqnakum wa minha numitukum wa minha nuhidukum taratan ukhra. Karena manusia ini dulu aku ciptakan dari tanah. Aku matikan masuk ke dalam tanah dan aku nanti bangkitkan lagi dari tanah juga. Nah, makanya hadirin, ada riwayat itu jenazah di dalam kubur itu ketika apa? Sing miring, sing usung itu buyar pulang, dia masih mendengar suara tek-teknya orang yang musuh tadi itu masih mendengar. Makanya kemudian di salah satu paham jenazah itu kemudian ditalkin, dinasehati dari atas. Ngomong ini saja nih hadirin, mati nih gue di HP tapi yo ya HP itu lek jenazah wong dablek.
Wong beli, wong gak iman, gak tau sholat. Kita lagi nongol yowel orang arti ini belas. Nanti didatangi malaikat betul, tanya iman roh buka suatu Tuhan. Kira iso jawab aja kalau di dunia tidak pernah salah. Iso. Karena yang buat apa dia bisa itu adalah hanya amal iman dan amalnya saja. Nah jadi saya kembali roh yang bagus tadi itu dibawa kembali lagi di apa di jasadnya dibalik no. Tapi sudah alamnya lain. Urip neh tapi gak kaya nanya niki, uripnya sudah di alam barzah. Ya urip. Lek pamane makam sing panjenengan gawe wau wonge mbok lebokno, panjenengan bongkar malih, ya mun iku sing tetep wae. Gak ketok ukok-ukok, tapi hakikatnya dia sudah di alam barzah. Di alam barzah sana dia sudah apa ketemu dengan ruhnya. Maka orang yang di alam kubur ini ada dua golongan. Lewong api-api, sekali lagi mudah-mudahan termasuk kita nih. Di alam kubur itu hadirin atau alam barzah, dia sudah ditempatkan di satu tempat namanya riyad atau raudhah. Riyadun min riyadil jannah. Taman-taman surga. Taman bungkul lah orang apa-apa nih. Ini tamannya surga. Ini orang yang baik nanti di alam barzah, alam kubur itu dia sudah di taman. Tamannya indonya ini taman yang paling indah nih. Tinggal di Cina kan itu. Jadi ini wapi-api taman ini ya. Kembang sampai rata-rata kembang toh. Dan apa-apa nih dibanding dengan taman surga. Wong sing apik terus kuburnya yang cuma sakit itu diluaskan kan. Seluas langit dan bumi jauh. Lah saya kembali ke cerita malik kebacut di manusia. Malaikat tadi yang datang kepada orang yang mati tadi itu membawa pesan dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi tidak usah nabi ya. Orang biasa sudah termasuk kita. Kalau baik teguh dalam hidup dalam imannya, dia dapat pesan dari Allah dibawa oleh malaikat-malaikat tadi itu. Katanya Allah di dalam Al-Qur'an surat Shaffat tadi itu yang kita baca, Allah takhafu aja wedi mati ini kita dari mati, tapi dia sudah berada di alam is alam roh nih arahnya. Dia sudah bisa dibuka hijabnya ini, dia bisa melihat malaikat yang sekian banyak. Malaikat yang ngomong aja wedi setelah ayo tak dampingi. Tak kacang tak duduk no coba, wong leh apa nanti ni? Terus wala tahzanu kata Allah aja khawatir, ujumu sing wayu buat tinggal khawatir buat dijoleh oleh Allah, bodohmu akeh tinggal kapopo khawatir, utawa suamimu dan semuanya pokoknya aku sebut tinggal rela lah, malah hadirin belum pun ngalami ni, padahal enggak ngerti belum, ditinggal mati bujuk. Sing mati ya tenang-tenang aja, sing kene susah kejet-kejet setengah mati. Soalnya sing mati wis ketemu sama apa petugas Allah tadi itu. Tenang dia. Ya. Dikandani Allah takhafu wa la tahzanu. Wa basyiru bil jannah asyhad. Allah yang bilang beritahu dia gimana sebuah surganya coba. Ini wong apa itu ini? Makanya saya kembali ke ini tadi, kata Nabi tuba. Tuba dan tuba. Beruntung dan beruntung. Kalau kula kali panjenengan ini amal kula panjenengan iku koyok sahabat, kayak sahabat Nabi, nggih. Tapi ya wangel pian. Buat Nabi iku gondone piroe dige berjuang Nabi raiman. Awak dhewe. Mbok. Nggih. Ini lek amal kita sama dengan para sahabat, berarti kebahagiaan kita, keberuntungan kita tiga kali lipat para sahabat. Katanya Nabi beruntung, beruntung dan beruntung orang yang tidak pernah ketemu aku, tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku. Monggo diugemi ini, apa diugemi ini? Dipegang erat-erat.
dicakno. Aja mung metu mlebu tengen metu kiwa. Angel kene. Dadi ngeten iki angel. Nah, hadirin, kita kembali ke Khadijah lagi. Rasul itu demikian sederhananya ngajari para sahabat waktu itu, kaum muslimin waktu itu, tidak hanya ngomong tok kaya wadi. Sekarang ini banyak ustaz-ustaz khotib-khotib berceramah masya Allah, tapi buh sangat teman buruk ya, gak ngerti ya. Ini Nabi betul-betul mempraktikkan zuhudnya. Nabi itu sampai beliau wafat meninggal dunia itu enggak meninggalkan apa-apa, kata Aisyah, kecuali ada apa sedikit syair atau gandum firofin li di rak lemariku, kata Aisyah. Fa'akaltu minhu hatta tola alayya, itu sedikit syair atau gandum itu saya makan sampai waktu yang lama, rantek-tek berkain, rantek-tek sama Aisyah memang yang tidak ditakar, tidak dilihat berapa jumlahnya. Jadi aneh itu saya dicukui rantek-tek barang fakil tuhu, tak timbang kafannya jadi habis. Mana barang terus tuh rantek-tek barang ditakar. Dia panggil tuhun itu tak naker, tak timbang, ternyata jadi habis. Nah, hadirin, ini menghilangkan berkah. Inilah apa kondisi Rasulullah dalam melakukan kezuhudan sampai-sampai tidak memikirkan apa duniawi, hampir-hampir sama sekali tidak memikirkan, kecuali hanya bisa digunakan untuk ibadah saja. Ini ya ke-18, 19 ini sama hampir sama. Kata sebagai Umar ibn Haris senes Umar bin Khattab ya, wong Arab ana akeh sing padha jenenge Abdullah niku kan namanya bapaknya Nabi, anaknya Nabi ya ana jenenge Abdullah nggih padha-padha tapi meninggal. Akhi Juwairiyah bintil Haris Umil Mukminin, jadi bagian daripada istrinya Nabi juga, namanya Juwairiyah ya, radhiyallahu anha. Qala Umar bin Haris berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda maudihi." Rasul ketika wafat, ketika meninggalkan dunia itu tidak meninggalkan dinaran, dinar uang, wala dirhaman, ya sama-sama nih. Ini nama mata uang sana. Wala dirhaman juga tidak meninggalkan dirham. Wala abdan, apalagi meninggalkan hamba sahaya. Abdan itu laki-laki. Tidak meninggalkan hamba sahaya laki-laki. Wala amatan, dan tidak meninggalkan hamba sahaya perempuan. Amat perempuan. Nek cara saat ini pembantu, gitu. Tapi bukan pembantu. Nek pembantu ini merdeka, abdan atau amat tidak merdeka, dijual belikan. Manusia kayak benda. Ya. Walau syai'an, bahkan beliau tidak meninggalkan apa-apa ilah bahla tahu, kecuali apa bigol atau keledai yang dibuat kendaraan Nabi. Nabi punya itu yang namanya meninggal mosok keledainya dibawa. Al abyadah yang berwarna putih, al latikana larkabwa yang biasa dinaiki Nabi. Itu ditinggalkan Nabi, wasilahahu dan pedangnya Nabi, pedang yang biasa digunakan untuk perang itu, wardon dan sedikit sebidang tanah, ja'alaha lisabil yang oleh beliau kemudian diwasiatkan untuk diberikan kepada Ibnu Sabil, sedekah sebagai sedekah atau hibah. Jadi ini hadirin yang dirahmati Allah taala, keadaan Nabi itu, Nabi lek dia butuh mungkin itu semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan beliau sampai seperti itu, nanti ketemu dengan riwayat-riwayat lain yang senada. Yang ke-20, An Khabab ibnu Aras, Arad dari sahabat Khabab bin Arad
radhiyallahu qala hajarna ma'a Rasulullah SAW naltamisu wajhallahi ta'ala. Satu ketika kami, kata sahabat Khobab ini tadi, kami dengan Rasul juga dengan sahabat-sahabat yang lain itu melakukan hijrah. Naltamisu wajhallahi ta'ala, hijrah itu semata-mata mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Tidak karena harta, tidak karena wanita, tidak karena apa saja, enggak. Semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi hijrah yang bagus. Fa waqa'a, maka di antara fa waqa'a, maka ditetapkan ajruna Allah Ta'ala. Maka karena apa? Karena hijrahnya itu semata-mata karena Allah, maka Allah memberikan ketetapan pahala yang besar, yang tentu saja tidak sama satu dengan yang lain. Pemina mata di dalam hijrah yang karena Allah tadi itu, hadirin, ada orang yang mati di rombongan itu, ada yang meninggal dunia. Walam yakun min ajri syai'an, padahal dari hijrahnya itu dia belum mendapatkan apa-apa di tempat hijrah itu, belum dapat penghasilan karena di tempat yang baru belum punya usaha, belum punya apa-apa. Di antaranya yang meninggal itu namanya adalah Mus'ab bin Umar. Ada sahabat namanya Mus'ab bin Umar meninggal dunia. Utilah yaumul Uhudin, ketika ikut perang di Uhud dia terbunuh syahid di perang Uhud. Wataroka namirotan, dan karena memang belum punya apa-apa, hanya pakaian itu dia memiliki sebuah pakaian yang dari apa, dari wool sebetulnya, tapi yang kasar, yang jelek, yang murah. Dia punya itu. Wakuna ida botoina biar roksahu badat rijluhu wa ida botoina biar rijlaihi badat roksahu. Nih maksudnya itu. Karena Mus'ab yang tadi tidak punya apa-apa dan meninggal, itu ketika kami apa ulesi kenapa? Diulasara di bahasa yang maksudnya diramut nih, dikafani maksudnya. Setelah dimandikan dikafani, tidak dimandikan mau diperang, dikafani itu kain wool yang sedikit dan kasar itu tadi tidak cukup untuk ngafani. Lek di rapat no bagian kepalanya, kakinya ketok, nggak cukup. Kalau kakinya disempurnakan, kepalanya kelihatan. Nih, bolak-balik dia ditonton itu gak iso. Akhirnya sahabat ini lapor kepada Rasul. Wa marona Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memerintahkan an mughatiya ra'sahu wa naj'ala 'ala rijlaihi syai'an idkhiri. Maka Nabi perintah pada sahabat yang rambut jenazahnya Mus'ab tadi itu untuk menyempurnakan bagian kepalanya. Sikile sing cetek ning wau tutupana mbek apa ae sing penting bersih. Ngoten kan kata Nabi. Dan delala hadirin yang ditemukan itu idkhir. Idkhir ini apa? Salah satu jenis rumput yang ada di sana yang daunnya lebar-lebar, baunya harum. Idkhir namanya. Sikile ditutupi niku hadirin karena ndak ada apa-apa. Nggih, masih baru hijrah, belum duwe apa-apa. Cukup itu saja yang untuk ngafan, untuk butel mayit. Ini artinya hadirin mengandung pelajaran bahwa ngafani jenazah itu wajib lapis. Tapi sempurna, kayak niki wau kayaknya enggak cukup, maka disempurnakan dengan ditutupi dengan benda lain. Nek gak ono kain misalnya, ya cari tau kuai, buter kepala lu, kardus bopo, sing penting tertutup auratnya, gak kelihatan sama sekali. Minimal satu lapis. Kalau misalnya di peraturan-peraturan, di pelatihan kelihatan itu dikatakan nek lanang telung lapis, nek wedok lima lapis, itu selebihnya dari satu lapis tadi itu sunnah hukumnya.
Orang laki-laki kalau dikasih tiga, ya yang dua itu sunnah. Artinya gak apa-apa. Sing penting sitok niku wis jangkep. Cukup. Nah, kenapa orang sekarang jadi apa ya? Enggan lecak rambut kok mati ngoten. Nek sing alasane wedi ya nek sing salah maksudnya. Padahal kalau kita mau belajar gampang. Kok ngedusi iki kaya awake dhewe ngedus dhewe ngoten iki kok. Terus ngafani ini cukup satu lapis kalau tidak ada. Kalau ada ya bisa tiga. Kalau perempuan lima. Ini sunnah. Maka wajibnya cuma satu. Sing penting sempurna. Ya tertutup semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini termasuk keterangan yang menerangkan bahwa kondisi umat pada waktu itu memang amat sangat sederhana. Dan memang tidak mementingkan urusan-urusan duniawi. Mereka semata-mata hanya perbanyak amal dan iman serta urusan takwa agar nanti apa bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peminaman ayna at lahu samaratu. Di antara sahabat ini memang ada yang ketika di tempat hijrah itu dalam waktu yang cukup lama sehingga dia menjadi orang yang memiliki segala sesuatunya dalam kebutuhan hidup di dunia. Baik, soal namanya 21. Apa? Oke, monggo. Kalau ada lagi monggo. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Berbicara masalah zuhud ini untuk hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Siti Aisyah tadi menunjukkan bahwa Rasulullah itu seolah-olah mengajarkan kepada kita kalau meninggal itu jangan terlalu banyak mewarisi harta-harta peninggalan dunia kepada anak-anaknya, karena menurut hadis yang diajarkan oleh Ibunda Siti Aisyah sampai hanya gandum yang dimakan hanya beberapa hari saja. Ini yang saya hanya ingin menjelaskan bagaimana dengan kaitan salah satu hadis atau Al-Quran, saya lupa. Janganlah kamu meninggalkan anak keturunan sesudahmu dalam keadaan yang lemah. Nah, ini pengertian kita sebagai orang awam bahwa lemah berarti dia tidak hanya cukup ditinggali ilmu sarjana sekolah, tetapi juga kita bawain juga harta-harta sesuai kemampuan, ya, punya rumah, ya. Nah, ini kok berbeda Al-Qur'an atau hadis yang tadi itu meninggalkan dengan ini. Nabi hanya tidak meninggalkan apa-apa sama sekali. Ini pengertian bagaimana, Mas? Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi? Sambung. Memang keterangan yang bisa kita pelajari banyak ragamnya. Di satu sisi bisa diajari prihatin, zuhud sama sekali. Hampir-hampir hampir-hampir seakan-akan kita diajari tidak usah ngumpulno bondo dunyo. Nggih, di satu sisi, tapi di ayat yang lain atau di riwayat yang lain ada hadis-hadis yang mengajarkan harus memiliki kita. Seperti misalnya ada ayat wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, coba jihad berjuang di agama Allah dengan amwal itu. Kalau kita tidak punya harta apa untuk berjuang, tapi di dalam kebutuhan pribadi seperti yang dicontohkan Nabi itu, beliau memang seakan-akan apa hidupnya hanya untuk urusan akhirat saja. Ada lagi ayat lain yang terkenal sekali, wabdagi fima ataqallah darul akhirata walatansa nasib bakal ngadunya, gitu. Kejarlah apa amal dan urusan akhiratmu walatan sana nasib bakal ngadunya, tapi juga jangan melupakan urusan dunia. Nabi menggambarkan, menyontohkan seperti yang kita baca ini tadi, termasuk riwayat dari Aisyah tadi itu, bukan berarti beliau melarang kita memiliki harta, enggak. Malah Allah yang mengatakan hati-hatilah kau, takutlah kau manakala kau meninggalkan keturunan yang apa yang berkekurangan.
yang apa terbelakang yang tidak bisa apa memperdalam ilmu agamanya, ilmu akidahnya, amal solehnya, artinya apa, tetap saja kita diperintahkan apa tidak meninggalkan urusan dunia tadi itu, walatansa nasibaka minat dunia. Kita apalagi di zaman kita tidak mungkin kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasulullah ini. Zamannya sudah lain saya pikir karakter kita tidak mungkin akan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat-riwayat yang lain kan banyak ya, kita temukan juga yang artinya kita diperintahkan untuk juga memiliki maksyah yang cukup dalam rangka untuk jihad, untuk beramal soleh, untuk membuat tempat-tempat peribadatan, untuk membuat tempat belajar, pendidikan dan lain sebagainya. Artinya kita tidak dilarang memiliki banyak materi, banyak harta, asal semua itu bukan kita jadikan tujuan hidup yang kemudian berada selalu di dalam hatinya. Sampai-sampai karena materi itu ada di dalam hatinya, dia ketika beribadah sing ada di dalam hatinya bukan sambung dengan Allah Ta'ala, tetapi selalu ingat kepada harta materi. Kurang lebih sebelum mungkin kita tidak dilarang jadi kaya. Sahabat Nabi juga ada yang kaya, seperti Abdul Rahman bin Auf itu luar biasa kayanya. Tapi tetap melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menasarufkan hartanya. Ngaten Pak Abang Jian sampun. Sudah gimana? Ngaten malih mboten? Lanjut nggih. Ibu, ndak. Pandim kan. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr. Ini memang babnya bab zuhud, jadi sing ditampilno hadis-hadis yang berkaitan dengan kezuhudan, keprihatinan urusan duniawi. Dari Abdullah bin Amr bin As qala. Abdullah berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul melewati tempat kami. Marra itu berjalan atau melewati. Alaina tempat kami, Rasulullah ya Rasulullah. Wa nahnu maluju usad. Kami sedang memperbaiki rumah kami. Rumahnya reyoto, arpe rusak, arpe hancur, diperbaiki oleh Abdullah bin Amr dan teman-temannya. Makola, maka Nabi bertanya, mahaga, apa yang sedang kalian lakukan? Jadi melihat orang-orang membetulkan rumah itu, beliau bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Fakulna, maka kami menjawab, qadwaha, wa Rasul, rumah kami ini sudah reyot, ngorok-ngorok. Fanahnu muslihuhu, maka karena sudah reot kami memperbaikinya. Maka Nabi kemudian menyaut di faqala Nabi mar'a al-amru ila ajala mudallika. Tidak apa-apa, kamu memperbaiki tempat tinggalmu, memang rumah itu salah satu kebutuhan hidup manusia. Jadi lihat nanti kira-kira rusak, ya diperbaiki supaya tetap bisa digunakan untuk tempat tinggal. Tetapi ingatlah al-amra ila ajala mudallika. Ketahuilah bahwa belum tentu diri kita ini lebih lama daripada rumah yang sedang kita perbaiki itu. Ojo-ojo nanti kita lebih cepat robohnya, meninggalnya daripada rumah, robohnya rumah itu. Nah, oleh karena itu maksudnya silahkan diperbaiki, tapi juga jangan lupa untuk memperbaiki amal kita. Amal kita kita jaga.
iman kita perkuat, takwa kita tingkatkan. Silahkan perbaiki, Nabi tidak melarang perbaiki rumah, tapi Nabi hanya mengingatkan bahwa al-amru ila ajala min dalika, bisa jadi umur kita ini lebih cepat daripada robohnya rumah yang sedang kau bangun. Pas itu kata-katanya bapak Al-Zuhud ini menarik-menarik kami ini. Tapi pun telah sayang deh. Ampun, insya Allah dilanjutkan besok. Mudah-mudahan dibarengi kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.